kasih guys, kamu sudah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Subscribe adalah dukungan kalian untuk channel ini. Karena subscribe itu gratis bro. Buruan bro di subscribe. Yeah. Apa sih sebenarnya modal yang harus kalian persiapkan di awal, sama seperti saya hari ini guys, yang mencoba untuk belajar, mencoba menjadi YouTubers, tapi belajar terlebih dahulu ya, berawal enggak masalah guys, yang penting kita mau mencoba. Semua berawal dari angka 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Gak ada hari ini guys orang semua berlari langsung dari posisi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua dari 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Artinya kita harus mulai dari 0, 1, 2, 3. Dari enggak punya, punya dan banyak lagi. Oke. Sombong amat. Nah, apa aja yang harus kita lakukan dan potensi apa aja sebenarnya yang tanpa kita sadari untuk menjadi seorang YouTubers pemula? Dan apa aja yang udah ada sebenarnya di tangan kita, yang sudah kita punya, tapi kita nggak sadar guys apa yang harus kita lakukan dengan ala-ala itu. Ya, pertama, pikiran kita, otak kita guys. Kita ini manusia guys, beda dengan hewan. Kita diberikan kelebihan untuk berpikir, berbeda dengan hewan. Jadi artinya kita selama proses kita menjadi manusia, kita otak kita dipakai guys, berpikir untuk bagaimana mencapai apa yang ingin kita capai dengan tujuan kita tersebut. Yang kedua guys, alat-alat apa aja yang harus kita siapkan? Ya, pertama HP Android misalnya guys. Ya, dengan HP Android, HP yang kita punya hari ini dan HP yang untuk merekam video ini adalah yang saya punya, dan itu yang saya manfaatkan guys. Dan kita jangan malu guys, apa aja yang kita punya, manfaatkan. Oke, mikrofon guys. Saya sudah mencoba beberapa waktu yang lalu membuat mikrofon. Ya, saya lihat juga di tutorial YouTube. Ya, kebetulan hari itu saya tidak menggunakan mikrofon dan saya mencoba membuat mikrofon sendiri. Ya, handmade sendiri deh. Jadi, berawal dari handspray, saya otak-atik. Ya, jadi deh. Mikrofon yang saya gunakan. Dan saya sudah mencoba menggunakan mikrofon tersebut untuk beberapa video saya. Beberapa video saya yang terkait pertama yaitu mengenai review MotoGP Qatar, dan saya isi suara dengan menggunakan itu juga. Dan ada video-video lainnya mengenai tutorial mengenai aplikasi WhatsApp yang ada di laptop atau PC. Artinya kita berani mencoba guys, jangan malu, kita coba aja, belajar gak apa-apa guys. Selama kita berani mencoba, kita mau, kita pasti bisa. Tetapi kalau kita udah gak mau, kita malu, pasti kita gak bisa guys. Kita merendahkan diri kita, pasti kita gak bisa guys. Orang-orang sukses berawal dari kemauan yang keras guys. Kalian udah punya HP Android, manfaatkan guys. Download aplikasi editing video untuk HP Android. Saya dulu belajar guys dari HP Android juga, kayak download aplikasi FIFA video untuk editing hub video di HP guys. Saya download itu dan saya coba buat video ya. Namun beberapa tahun belakang ini saya tertarik ke YouTube karena saya juga mencoba dulu bikin video, berawal dari belajar mendokumentasikan, ingin mengabadikan video-video perjalanan bersama teman-teman, keluarga. Akhirnya saya mahir juga belajar dikit-dikit. Artinya kita memang harus belajar guys. Nah, kalian punya laptop atau komputer yang ada di rumah. Nah, silahkan dimanfaatkan guys. Hari ini YouTube memberikan ruang yang begitu luas untuk kita. Artinya kita bisa berkreativitas, membuat video apa yang kita suka dan kita hobi. Jika kalian mau yang lebih bagus lagi, saya sarankan memang harus belajar editing videonya di komputer atau laptop guys. Dan ini sangat membantu kalian. Banyak aplikasi-aplikasi hari ini yang mulai dari yang untuk pemula, menengah, sampai
udah ekspor aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, silahkan kalian download dan install sendiri dan kalian pelajari. Gak masalah guys, hari ini dunia menuntut kita untuk belajar. Jadi barang siapa yang ingin sukses di dunia ya harus belajar ilmu dunia. Barang siapa yang ingin sukses di akhirat guys, kalian harus kuasai ilmunya untuk akhirat. Belajar editing video udah. Yang keenam, kalian harus bergaul berteman di lingkungan yang hobinya sama guys. Jadi ini penting, kalian bisa bertukar pikiran, bertukar informasi, terutama pengalaman dan strategi dari teman-teman kalian. Dan saya, yang saya lakukan seperti itu. Saya ada juga teman di sekitar saya yang coba, yang menjadi tempat tukar pikiran saya, dan saya bertukar ilmu juga dengan dia. Dan ini sangat membantu proses kita guys. Jangan malu guys, bergaul, berteman, jangan menutup diri, itu baik untuk kita. Nikmati prosesnya guys, apapun pekerjaannya yang kalau kita udah suka, kita nikmati aja guys. Hasilnya urusan belakangan guys. Hasilnya urusan belakangan, kita coba terus belajar sambil kita lihat bagaimana punya youtuber-youtuber terkenal, bagaimana konten-konten yang dia sediakan guys. Banyak yang bisa kita pelajari. Artinya kita jangan malu untuk mencontoh orang-orang yang sukses. Jika teman-teman semua dan kalian semua yang baru hari ini belajar atau sedang berproses atau sedang patah semangat, tidak ada alat ini, tidak ada alat itu dan keterbatasan ini itu, jangan sampai itu membatasi kemampuan dan kemauan dan cita-cita kalian guys. Jangan sampai, kalian harus coba kerahkan kemampuan kalian apapun itu, selama itu positif kerjakan guys. Mulai hari ini mari kita tanamkan pada diri kita, kita harus masuk ke dunia YouTube, kita belajar, kita manfaatkan YouTube untuk sarana berkreasi positif ya, baik itu menyampaikan informasi, ilmu dan tutorial dan sebagainya sesuai dengan kemampuan, hobi dan keahlian kalian semua. Dan mudah-mudahan melalui YouTube kalian, akun YouTube masing-masing, kedepannya kita semua bisa sukses. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua yang udah menonton channel ini. Jangan lupa di subscribe ya guys. Oke, subscribe adalah dukungan kalian untuk berkembangnya channel ini. Oke, terima kasih.